Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang terbaik ya Dimanapun kalian semua berada Kali ini aku sebagai ibu rumah tangga pedesaan Mau sharing lagi seputar rutinitas di pagi hariku ya bun Gak jauh-jauh lah dari Beres rumah, bersih-bersih rumah Mengerjakan seluruh pekerjaan rumah Pagi hari ini aku awali tadi dengan buka jendela Hari ini pagi ini aku ke dapur terlebih dahulu Karena mau ngerjain pekerjaan di dapur Tadi aku buka jendela ngeliat di belakang kayaknya Ada lebah di Gak bun makanya aku nengok-nengokin Pantau-pantau gitu takut juga sih Nanti pakalan aku tutup juga jendelanya Takut mereka ini masuk gitu loh Terus aku mau siapin dulu Teh manis hangat aku Sebagai permulaan Biar aku tambah semangat di pagi hari ini Untuk mengerjakan tugas Memulai hariku di pagi hari ini Biar bertenaga juga ya Nah aku mau masakin Untuk sarapan pagi hari ini itu Telur dadar ya Jadi aku pakai 3 telur telur terus aku tambahin cabe giling terus aku tambahin juga dengan garam, penyedap rasa dan sedikit micin ya. <giranya> aku aduk-aduk seperti ini biar dia uh, menyatu ataupun apa namanya ya Bunda. Pokoknya diaduk rata biar menyatu gitulah ya, dengan bumbu juga dengan uh, cabe merah gilingnya. Aku tambahin juga dengan daun bawang, juga daun seledri, biar menambah aroma, juga menambah. Uh, rasa di telur dadar ya bun tanpa tanpa daun bawang dan daun seledri nggak enak rasanya telur dadar ini nanti untuk sarapan kakak Raisa sama di Ayunda di pagi hari ini sederhana sekali sarapan kita untuk pagi hari ini ya aku siapin wajannya dulu terus aku tambahin sedikit minyak untuk menggorengnya ya bunda mams aku hidupin dulu ininya apinya selagi aku masak aku sekalian mau sapa-sapa dulu teman-teman dimanapun kalian berada apa kabar? Mudah-mudahan masih sehat ya. Terus hari ini pagi ini rutinitasnya harus dimulai dengan semangat ya di mana pun kalian berada. Dan, dan bagi kurang sehat aku doakan semoga lekas sembuh dan diberi kes kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala biar bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Hari ini menu sarapan Bunda moms semua apa ini? Apakah ada yang sama denganku seperti ini nih telur dadar. Ini nikmat banget dinikmat ini pagi hari ya bunda anakku uh, suka telur pokoknya mereka nggak bisa skip dari telur telur dadar aku nih udah selesai udah mateng ya bunda Selesai dari dapur aku ke depan nih anak-anak baru aja bangun gitu ya. Mereka cepat apalagi adik Yunda kalau udah dengar bundanya bangun, kerasa kerusuk, dia pun pasti ikut bangun gitu. Kakak Yunda juga barusan bangun, Bunda mau menikmati dulu teh manis sangat Bunda di sini bersama mereka. Bunda tawarin juga ke mereka teh manis sangatnya. Terus aku lanjut nih Bun, aku mau ini dulu ngepel dulu ya Bunda dari de ke depan dulu aku, aku mau ngepel lantai ini kebetulan tadi malam itu turun hujan jadi kalau di sini itu turun hujan pasti mengenai lantai gitu dan kalau dibiarin gak langsung dibersihin siang harinya bakalan masuk bakalan kena debu ya kan jadi dia bakalan meninggalkan kotoran di pinggir-pinggir dari lantai ini bun jadi dia bakalan jadi menggumpal kayak gitu. Jadi kan bakalan kelihatan kotor. Jadi langsung pagi-pagi harus dibersihkan, dipel terus aku siram-siramin juga. Lantainya pakai air biar lebih bersih ya. Aku mulai dari samping dulu, nanti aku baru bergerak ke depan. Selain itu aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang masih support aku sampai saat ini ya. Jangan lupa ya yang baru nemu video aku untuk uh, support aku dengan subscribe, like, comment, dan share video aku ke sosial media kalian. Juga jangan lupa untuk aktifkan notification bellnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Mudah-mudahan setiap video yang aku share bisa menambah ataupun memotivasi ataupun menginspirasi semuanya dimanapun kalian semua berada biar selalu semangat. Apalagi di pagi hari aku sering share video aku itu di pagi hari ya biar memulai aktivitas di pagi hari itu dengan semangat. Mulailah dengan Uh, melihat video yang menyemangatin kita semua gitu ya. Semuanya harus dimulai dengan semangat, jangan mager-mager gitu. Apalagi aktivitas di pagi hari, namanya ya bunda mams. Pagi hari kan masih uh, segar banget udara gitu. Jadi pantang-pantanglah kita untuk tidak semangat gitu. Harus semangat gitu ya kan memulai hari gitu dari depan tadi aku udah selesai ngepel nih terus aku ke belakang lagi untuk nyelesain cucian aku yang tadi pagi subuh subuh kan aku bangun sekitar jam 5 terus aku langsung pegang itu uh, apa namanya kain gitu ya ini untuk yang trip kedua kalinya bunda aku itu aku cucinya tadi subuh subuh udah langsung aku Uh, jemur trip pertama dan ini adalah trip yang kedua, lumayan banyak ya gitu ya. Jadi, kalau pagi-pagi ngerjain tugas itu semangat gitu, sampai-sampai ngerjain baju aja, sampai dua kali trip, Nggak terasa capeknya gitu loh, bunda. Mams, walaupun dibantu dengan tenaga cuman temani sangat gitu ya, nah aku mau cuci dulu tadi udah di apa namanya itu ya, diputar di mesin cuci, terus sekarang mau dicuci dulu di sini di tempat ini di kamar mandi ya Bunda Moms biar lebih bersih gitu. Aku aku sekarang mencucinya itu seperti ini ya Bunda biar uh, bersihnya mak maksimal menurut aku gitu. Jadi dibersihkan di sini gitu. Terkadang kalau ada baju-baju yang memang kotornya melebihi batas gitu ya. <laughs> Jadi aku pasti di sini di kamar mandi karena bersihin pakai beras dulu gitu ya kan. Biar bersih terus pakai air seperti ini. Kemarin aku sempat loh lobu moms itu apa namanya? Aku kan kemarin pompa air ganti gitu ya karena pompa air di kamar mandi ini udah rusak ya rusak lah ya kan karena kan umurnya udah juga udah puluhan tahun udah wajar untuk diganti gitu ya jadi tanya, kayak kemarin ke aku dari record di hp aku tuh bun e, aktivitas kita aku dengan suami itu e, apa namanya itu perbaikin pompa air lumayan lah ya kan untuk ngonten biar ini juga gitu ya kan ada bahan gitu ya kan eh malah terhapus sama aku di hp aku aku lagi bersih bersihin memori di hp aku ikut dia jadi hilang deh nggak ada deh lagi bahan untuk ngonten jadi di apa dimodifikasi sama pak suami ini modelnya jadi dia langsung satukan dengan pom, pompa airnya gitu jadi makanya airnya itu datangnya dari atas gitu karena takut kalau kalau pipa yang sebelumnya itu karena kan pipanya juga diganti semua gitu nggak ada lagi yang dipakai pipa yang lama diganti dengan pipa yang baru takutnya kalau disambungin dengan pipa yang lama mana tahu di situ di situ ada letak yang bocornya gitu karena menurut pak suami itu yang bocor itu dari pipanya gitu, kalau bocor pipa nggak bakalan bagus. Apanya semua ada juga sih faktor dari pompa air yang sudah uh, menahun itu ya. Alhamdulillah ya, cucian yang banyak aku tadi udah selesai aku peras-perasin. Pres Sekarang tinggal dimasukkan ke pengering ya, biar dia keringnya, biar cepet nanti. Soalnya cuaca hari ini beberapa hari ya bun, itu selalu hujan gitu, nggak mandang waktu gitu ya kan. Pagi hujan. Uh, siang ujian malam ujian gitu jadi memang harus dipengering biar dia terangin anginkan pun udah itu ya udah kering gitu tapi takut juga terkadang walaupun uh, oh, kondisinya hujan diangin anginkan gitu takut juga lembab gitu nggak enak baunya gitu ya kan makanya aku buat aja deh pengering hari ini mudah-mudahan uh, aku doain deh cuacanya cerah maksimal gitu ya Pokoknya, baguslah cuacanya, ya, biar nanti pakaian yang aku cuci ini juga nanti uh, kering dengan sempurna, gitu lanjut dari dapur aku gerak langsung ke samping ke tempat jemuran aku aku mau jemurin ini semua terima kasih banyak semuanya udah nonton video aku semoga bermanfaat ya ini terakhir aku akhiri dengan video kakak Reza sama di Yunda main-main dengan kucing kita si adik-adik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai jumpa di video selanjutnya ya